kembali hadir di Let's Get Web. Rangkaian tantangan yang menguji semangat para peserta. Let's Get Web akan selalu hadir dengan mengeluarkan keseruan dan kedahsyatan rintangan dengan kesegaran yang semakin semarak. Tantangan Estafet Games dan Halilintar akan terus menjadi benteng besar yang harus dilalui para peserta. Siapakah yang akan terlahir menjadi juara baru di Let's Get Web? Ada lagi. Bianca Liza sedang Oh my God. Mencari seorang. Oh my God, gosipnya hot banget ini. Salah satu personil boy band Smash sedang menjalani kasmaran dengan penyanyi dangdut. Oh my God. Rafael itu sama penyanyi dangdut. Oh, gua tahu yang duo-duo itu pasti. Oh my God. Beritanya udah nyebar. Kan selama ini kan gua rahasiakan biar semua orang enggak tahu. Oh my God, ternyata Instagram yang gosip-gosip situ sudah. Maaf, Bu. Kenapa kita jadi main gosip-gosipan ya, Bu? Aku tadinya mau jalan-jalan. Terus aku pergi deh nih ke sini. Aku mau ke Pulau Seribu. Tapi karena rambut aku enggak kece, aku mau pulang aja. Jangan pulang. Kenapa? Mendingan ikutan kerja yuk. Ikutin kerja? Gaya banget, emang syuting apaan sekarang? Syuting Let's Get Wet. Ih, bohong. Tanya dong hostnya siapa Let's Get Wet tuh? Ih, gue. Itu dulu. Sekarang gue. Lah, lu peserta? Lu peserta? Kagak, gue sekarang jadi hostnya di sini. Dulu boleh peserta, tapi sekarang nih, bawa baju itu. Ih, bohong nih, wardrobe pasti nih, bawa koper. Enggak, makeup artis. Sama aja dong. Serius, ngapain mas? Mendingan cari. Ya udah kita jalan dulu aja. Udah, rambut aku nggak kece nih, Beb. Yuk. Sekarang kita mau langsung yuk, kita masuk ke dalam geteknya yuk. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim, ini apa? Pelampung. Kita lagi di apa sih nyebutnya? Ya perjalanan. Di perjalanan ke Pulau Bidadari. Kita mau syuting Let's Get Wet di sana, yeah. Spesial Let's Get Wet dari Pulau Bidadari ya. Lebih seru. Ini bisa aja megang-megang. Oh, ya ketelan. Oh, kamu cantik. Kita udah sampai di Pulau Bidadari. Kira-kira siapa saja yang dapat menaklukkan tantangan kita hari ini? Betul, kita ajak Coco. Coba siapa yang katanya bilang permainan ini gampang. Kan banyak tuh yang bilang, tuh Let's Get Wet gampang. Kita tantang aja kita langsung ya. Kita langsung bermain di Let's Get Wet untuk apa lagi 5 juta rupiah. Let's Get Wet! Go! Pak, tenten pak. Pesan cahit tuh. What is this? Iya tadi dia mesen, Pak. I asked for coconut green water. Eh, sarua. Sok. You gonna make me drink it? Sok. Yeah. Jauh, Pak, lempang. Capek. Wah, ripul. Take it back. Sok. Coconut green water. Sok, mangga. Ah, service is terrible. Sok. Koma, kena? Iji. Dua, tilu. Satu, one, two, three. One, two, three. Tilu puluh ribu. Tong hilap. I don't understand what you're saying. Mayar atau tilu puluh ribu. One, two. Yeah, good. Ya mah 2 ribu. Kurang. One, two, and three. Mayar tah, topi. What? Topi. What is that? Topi, buru. Buru. My hat? Buru. Oh, my hat! Oh my God, it's highway robbery! Iya, hey, be careful with my hat! Kacamata, buru.
One. Kacamata. My glasses. Nah, buru. Nah, sok. What? Ada ini sepatu, sepatu. Oh my god. Buru, 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 sepatu, sepatu. My drink is not even right. Ah, buru, lah, buru, buru, sepatu, sepatu. My god. Oh my gosh. Nah, dengar ti orang ngomong naon, buru, sepatu. One. Jadi. About my shoes. Ijide, oh my gosh. Like sip, put. Sip, nunya. Not the right drink. Take my shoes, take my hat, take my glasses, what's up? Oh my gosh, I cannot believe it! Peserta kali ini datang dari karyawan dan pengunjung Pulau Bidadari. Setiap episodenya Let's Get Wet menghadirkan bintang tamu yang semakin keren dan gokil. Mereka adalah Tyson dan Samuel Rizal. Peserta harus mampu melewati tantangan dari Estafet Games dan Halilintar, Halang Lintang Air. Peserta yang berhasil akan mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Apakah mereka akan berhasil lahir menjadi juara baru di Let's Get Wet? Dan inilah mereka yang akan bertarung dan berjuang di tantangan ini. Kita langsung saja bermain di Let's Get Wet, go, go, go! Peserta nomor 20 dan nomor 15, Samuel Rizal dan Raffi. Peserta yang terlihat sudah mempersiapkan strategi yang baik dan siap menjadi juaranya. Raffi, peserta yang memiliki rambut sedikit gondrong, melangkahkan kakinya dengan sangat lincah. Sementara itu Semi harus tertinggal, langkahnya masih kurang cepat. Gelagatnya masih terlihat sedikit kesulitan. Ayo Semi, lebih cepat lagi. Raffi berhasil. Semi nampak sedikit kewalahan. Semangat Semi, jangan mau kalah dan jangan menyerah. Nah, gitu dong. Dan Semi pun berhasil. Samuel Rizal, dengan ketenangannya dia sempat tertinggal dan hampir saja tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menang. Namun ketangguhannya cukup membuktikan bahwa dia tidak ingin melewati kesempatan yang didapatnya. Sementara itu lawannya Raffi, dia pun telah mengalami perjuangan panjang. Kecepatannya begitu cepat saat melangkah di atas trek. Sampai pada akhirnya kedua peserta berhasil dan berhak maju ke babak berikutnya. Go, go, go! Peserta nomor 32 dan nomor 35, Supaja dan Ahmad. Peserta yang memiliki kunciran rambut nampaknya sangat semangat sekali. Peserta nomor 35, peserta yang menggunakan baju biru lengan panjang ini begitu dibakar oleh semangat. Terlihat dari larinya di atas trek yang menggiurkan. Peserta nomor 32, sepertinya peserta ini pun tak mau kalah dengan lawannya. Wow, lihat. Peserta ini mulai menyusul lawannya yang tadinya lebih cepat. Hasil. Go, go, go. Peserta nomor 27 dan nomor 22, Devi dan Paulina. Wah, kali ini para bidadari ini yang akan mencoba menaklukkan rintangan. Lihat, kedua peserta ini tampaknya sangat bahagia. Terlihat dari postur tubuh mereka yang sangat gempal. Semangat ya, Mbak. Semoga saja kamu berhasil. Dia malah jatuh. Gagal. Apalagi peserta nomor 27. Mbak, ayo Mbak, jalan Mbak. Halah, gimana ini? Gagal. Let's get wet, go, go, go. Peserta nomor 28 dan nomor 8. Lah, baru aja diomongin, dia udah kalah. Peserta nomor 28 ini akan membuktikan kehebatannya. Lagi-lagi dia menunjukkan aksinya yang begitu mengagumkan. Langkah kakinya semakin cepat. Dia tak merasakan kesulitan sama sekali. Wow, berhasil. Dan mulai ancang-ancang untuk melewati hurdle-nya. Nah, dia kembali melakukan aksi saltonya. Gayanya seperti jalan di atas jembatan yang tegak. Dia berhasil.
Let's get fit! Go, go, go! Peserta nomor 7 dan nomor 23, Hadi dan Muhammad Zen. Peserta nomor 7, peserta yang memiliki rambut gondrong yang sangat panjang sekali. Dia sempat hampir jatuh di awal langkahnya. Namun nampaknya kekuatannya terpicu dari rambutnya yang gondrong. Itu terbukti setelah ia terjatuh, dia kembali berjalan di atas trek dan bahkan berjalan lebih cepat. Peserta nomor 23, peserta ini cepat. Namun kecepatannya lebih cepat dari lawannya dan ia pun sedikit tertinggal oleh lawannya. Dia sedikit kehilangan keseimbangannya. Peserta nomor 7, dia hampir saja sampai di garis finish. Hap, berhasil. Semangat yang terus berkobar terus ditunjukkan oleh para peserta. Lagi-lagi peserta yang gagal dan berhasil bertambah kembali. Peserta yang lolos ke babak berikutnya harus lebih mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjuangan di tantangan terakhir yang semakin sulit dan mencekam. Semangat, Let's Get Wet akan kembali.